Nah, ini hasilnya, teman-teman. Cukup bagus kan untuk penghias halaman? Oke, selamat pagi teman-teman pecinta anggrek dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar anggrek kalian hari ini? Semoga anggrek Anda subur, sehat, dan berbunga lebat. Oke, ini adalah tempat untuk membuat pohon anggrek penghias halaman rumah. Ini batang kayu pohon rambutan yang sudah tidak berguna. Saya manfaatkan sebagai pohon anggrek. Maksudnya nanti itu ditempel anggrek. Oke, ini cukup murah meriah, tidak memerlukan banyak biaya. Nah, ini batang kayunya, ranting pohon, ini batu semen. Semennya cukup murah, cuma beli 5.000 semen eceran, lalu dicor. Nah, dicor di sini, kasih batu untuk penghias supaya lebih cantik, lebih bagus. Terus di atasnya saya pasang paranet. Paranet cukup murah, 1 meternya 20.000. saya beli 5 meter panjangnya. Nih, kalau lebarnya kan sudah ukuran normal 3 meter. Ini untuk melindungi sinar matahari supaya tidak langsung terkena ke anggrek kita. Demikian. Nah, itu dari saya cancang atau saya bentangkan pakai kawat ditarik. Nah, ini cukup indah untuk penghias halaman. Nah, ini sudah saya kasih anggrek bermacam-macam ID. Cukup mudah kan, pakai sabut kelapa ditali dengan tali sabut juga itu. Yang untuk bahan bangunan cukup murah, harganya cuma 6.000 satu bendelnya. Kalau untuk sabut kelapanya ngambil dari rumah. Tuh. Ini untuk apa? Anggreknya saya beli di Dewi Nursery. Penataannya setiap batang yang ujung kokut batang ini seperti inilah supaya lebih artistik. Nih, ini hasilnya. Dan nanti yang di belakang itu ada, masih ada satu lagi batang kayu. Nah, saya harap hasilnya besok begini, seperti yang nempel di batang pohon kelapa ini. Dan ini sudah berbunga ya, lada red. Yang sebelahnya ada juga itu. Itu sudah saya tambahin lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 apa ya di sini. Yang sebelah sini juga ada. Ini yang beli di kebun kita yang kemarin. Ini setiap cabang saya kasih satu-satu. Saya harap besok bisa tumbuh akarnya. Akarnya dulu biar tumbuh, bat bisa nempel seperti ini. Ini sudah tumbuh akar, bakal akar. Nanti dia mengikat di cabangnya. Terus harapan terakhir bisa berbunga seperti ini. Nih, keren kan? Yang itu
tidak ditempelkan digantung. Oke, cukup murah dan meriah, tidak memerlukan biaya yang mahal. Dan saya harap hasilnya luar biasa. Saya sebut ini pohon anggrek. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam bahagia.